Jaksa penuntut umum membenarkan terkait dengan vonis Said dan kawan-kawan terdakwa yang divonis hanya 6 tahun penjara dari tuntutan 17 tahun. Diketahui, Said dan kawan-kawan merupakan tersangka kasus sabu dengan barang bukti 1 kg yang diungkap BNNP Kalimantan Utara. Kasih pidana umum Kejaksaan Negeri Tarakan Andi Aulia Rahman menjelaskan, pada persidangan Rabu 7 Juli minggu lalu, Majelis Hakim memutuskan penjara 6 tahun kepada Said dan kawan-kawan, sedangkan JPU menuntut 17 tahun. Andi Aulia mengaku, sesegera mungkin akan melakukan banding terkait dengan kasus Said tersebut, dengan beberapa fakta terkait kepemilikan barang bukti sabu-sabu yang mengarah kepada Said. Atas putusan tersebut, kami penuntut umum akan melakukan upaya hukum banding, dan hari ini telah kami nyatakan bahwa kami melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Tarakan. Yang intinya adalah terkait pertimbangan kami, tidak sependapat dengan minimal hukuman yang diberikan oleh kepada Said, yaitu 6 tahun, yang mana barang bukti yang ditemukan oleh penyidik di Said ini adalah sebanyak 1 kg. Tui Muhammad melaporkan.